wujud sekitar 1300 Masihi di Kepulauan Melayu. Tambahan 6 huruf iaitu Ca, Pa, Ga, Nga, Va dan Nya. Bukan transformasi tulisan Pallava kepada Jawi sebagai wahana atau kaedah penyampaian penyebaran perihal agama baru pada waktu itu, iaitu agama Islam. Kepenggunaan tulisan Jawi digunakan secara meluas di negeri Melaka, Johor, Brunei, Aceh, Sulu, Patani dan Ternate seawal abad ke-15. Khusus dalam surat menyurat, titah perintah dan juga puisi. Proses pengislaman Melayu ataupun masyarakat di Nusantara telah melariskan abjad Jawi sebagai sistem tulisan yang paling berkuasa pada waktu tersebut. Beberapa tinggalan sejarah seperti tulisan Jawi pada batu bersurat Terengganu pada tahun 702 Hijrah ataupun bersamaan 1303 Masihi, yang mana isi kandungan pada batu bersurat itu adalah mengenai pelaksanaan hukum hudud ataupun undang-undang jenayah dalam sebuah negara Islam. Contoh yang lainnya adalah Batu Nisan, Ahmad Majnun, Pengkalan Kempas, Sungai Ujung. Kesimpulannya, tulisan ini semakin terasing dan ditentang. Beruntunglah kepada yang mahir kerana tulisan ini menanti saat menjadi kod rahsia Nusantara. It's caught in the crossfire.